Yo yo Gan, makasih udah mampir di channelnya Alka. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Soalnya subscribe itu gratis, gratis dan gratis. Dengan Agan tekan tombol subscribe, Agan sudah mendukung kami untuk bikin video yang lebih baik lagi. Oke, setelah menekan tombol subscribe, mari kita tonton video ini. Ini heater solar 51kW sedang kita coba. Pertama solarnya diisi dulu. Di sini ada seperti dashboard mobil. Kalau F ini kan penuh, ini solarnya hampir penuh. Lalu termostatnya diputer sampai pol ya. Pol ini 45 derajat. Setelah itu kita nyalakan on off-nya ini. Kita nyalakan, ini lampunya nyala. Ini lampunya menunjukkan derajat yang sekarang terjadi di dalam mesin. Ini sudah nyala. Pada saat sensor membaca suhu sampai 45, dia akan protek, mesin akan berhenti. Jadi suhunya ini otomatis. Kalau berhenti itu harus nunggu beberapa menit, tunggu dia dingin baru bisa jalan lagi. Jadi ini sudah kita tes, nggak ada masalah. Sekarang saya matikan.